kita lanjutkan lagi permainan. Ini dia, triple point. Triple point nih, nilainya lebih besar lagi. Nilainya dikalikan 3. Wow. Dan kita akan bermain dengan Ica, Rimika, maju ke depan. Ica, Rimika. Ica, 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 yo yo, Rimika, Rimika, Rimika. Oke, sudah cukup tuh. Mereka sampai memberikan semangat untuk kalian ya. Triple point soalnya nih. Fokus. Satu tangan dekat tombol. Kami survei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Karena? Karena cemburuan. Survei membuktikan. Hampir, tapi bukan itu. Rimika, mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Takut diselingkuin. Takut diselingkuin. Survei membuktikan. Ada ternyata. Rimika, mau nekat main lagi atau lempar kali? Main dong. Main dong. Yakin? Iya dong. Lihat wajah saudara-saudara kamu, meyakinkan nggak? Main atau lempar? Main. Main pokoknya. Terima kasih Ica, kita main yuk Rimika yuk. Keris Petra. Yuk, siap. Zel, pernah pacaran LDR-an? Long distance relationship. Enggak sih. Tapi bayangkan. Mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Kenapa? Enggak bisa ketemu. Kok bisa ketemu? Terus-terusan ketemu. Oh, pengennya ketemu terus. Oh. Iya. Bisa ketemu ya, iya. Survei membuktikan. Ngapain ya? Dua lagi nih. Aduh. Dua lagi 2 juta. Ini gampang nih, lihat. 4 doang. Tapi nilainya tinggi. Belum apa-apa sudah 129. Kalian masih tertinggal nilainya. Tapi kalau 129 bahkan ya lebih tinggi, kalian jadi unggul. Petra sama Keris, dulu pacaran berapa lama? 2 tahun aja? Wow. Tapi bukan LDR? Enggak. Oke. Bentar ya. Pernah pacaran LDR gak? Berapa lama? Tiga tahun. Dia gak tahu ya. Oh ya? Istri kamu gak tahu. Ketika 3 tahun LDR-an. Dibocor! Bocorin deh. 3 tahun LDR-an akhirnya menyerah. 2 tahun menikah. Nah, dulu
dulu ketika LDR-an terus nggak jadi, mungkin salah satu keluhannya yang belum terjawab, bisa jadi. Petra, mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Kangen. Oh, sering kangen. Kangen, oh. Kangen ya? Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Ya ampun, Karis. Ya. Dari tadi aku tahu kok, Karis ini santai orangnya, ya kan? Gak mikirin jawaban suaminya apapun juga terserah. Aku mikirin jawaban aku nanti apa, ya kan? Iya, betul. Siap, Karis. Fokus. Pernah LDR-an? Gak pernah. Selain takut selingkuh, selain susah ketemu, mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Susah dihubungin, iya. Nanti beda perbedaan iya, waktu. Iya, iya. Aku tidur, dia bangun. Dia bangun, aku tidur. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada sayang. Ada nggak? Ada. Yes. Satu lagi. You clever ah. You orang clever ya. Oke. Kenzi. Satu. Dua. Sombong banget tuh. Dapat. Ini belum dapat uang ya? Belum. Iya. Tetangga lo udah kaya lo, ada uangnya lo. Hati-hati ya, ini satu teton. Harus fokus, 2 juta depan mata. Nilai tinggi juga tuh 159. Kezi, hati-hati Kezi. Top surveinya yang belum. Mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Takut putus. Emang kalau deket nggak putus? Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Takut putus. Ada. Aduh 2 juta nih. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Oh. Kayaknya ini mau direbut lagi. Jangan dong. Yuk diskusi. Saya yakin mereka tahu. Jangan sampai direbut, ayo. Pasti kalau saya pindah mereka tahu jawabannya. Saya yakin. Aku butuh. Diam. Mika. Mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Takut dicuekin. Oke. Jangan ini terkelihatan. Menurut Kairis, jawaban Rimika ada atau enggak? Ada dong. Jujur. Harusnya ada sih, cuman... Kamu jawabannya bukan itu kan? Iya. Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan ada. 2 juta rupiah bersiap. Ada. Survei membuktikan. Saya mencium aroma pencurian poin di sini. Tadi saya bilang di sana, saya bilang yakin kalian bisa merebut poinnya. Yakin kalian ada jawaban yang tepat. Tergantung kaptennya, instingnya jalan atau tidak. Siap, kita cek. Lia, mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Berat di ongkos. Mau ketemu. Ica, mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Takut nggak punya waktu. Oke. Itu uang, ini waktu. Ayu,
Mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Pesawat mahal. Oke. Okay. Rami, mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Mehong alias mahal. Mehong, mahal. Berat di ongkos, gak ada waktu, pesawat mahal, kemudian ini juga mahal. Sohib! Ente bisa pilih, Sohib! Siap, siap. Antara satu, Wahid. Siap, Sohib? Siap. 159. Siap. Siap. Mengapa seseorang tidak mau pacaran jarak jauh? Berat di ongkos, mehong. Sebentar ya. Ya balik ke gua. Jawaban lu apa? Ada di. Aduh, apaan lu tos? Membuktikan! Ada gak? Ada! Aduh, ada gak? Ada! Ada gak? Ada! Oh! Ada! Adalah triple point, nilainya sama seperti sebelumnya dikalikan 3 kali lipat lebih besar. Bedanya di sini di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan, bukan 1 juta, bukan 2 juta, tapi 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada hadiahnya juga, 2 juta rupiah. Oh iya, WAT, uang aku terkejut, belum keluar juga, 2 juta rupiah. Jadi kalau tadi 10 juta, ini 7 juta rupiah. Besar juga. Dan ini akan dimainkan oleh pemain kelima. Ayo, Lia, Zoe, maju ke depan. Oke, Zoe, Lia, siap. Oke, siap, fokus. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Kami tamu survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? I love you. I love you jadi? I-L-Y gitu. Ili. Bisa ILY, ILU, ya. Ili, I love you. U, I love you. Bisa. Survei membuktikan. Ada. Ayo. I love you, ILU. Ada juga orang ILY, ada ILY, iya. Tapi ILU, I love you, ada. I love you too, iya. Yeah. Zoe, ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? WDYT, what do you think? WDYT, what do you think? Oke. Okay. Itu benar? Betul. Apakah umum? Survei membuktikan. WDYT. WDYT, what do you think? Zul, ini cuma 5. Cari 5 yang populer. Itu ada, tapi belum terlalu memasyarakat mungkin. Main atau lempar? Main. Oke, keluarga Paci kita main. Terima kasih, Zul. Oke, okay. Ini sih sebetulnya banyak ya. Ini banyak ungkapan dalam bahasa Inggris
yang disingkat. Siap, Sohid? Siap. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat, Sohid? BTW ya? Hah? BTW. BTW. By the way, ngomong-ngomong. Ngiming-ngiming. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? By the way, iya, siap. Nah, Rami, ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? Get well soon. Get well soon, jadi G. G-T-W. G. Get well soon. G. Get well soon, ya. G-W-S. G-W-S. Iya, kan gue mau. Get well soon, bantuan. Get well soon. GTW, bukan GTW. Gara-gara tadi, BTW jadinya. GTL. GWS. Gatel. Bener. Gatel. GWS. Get well soon, GTW. GWS, get well soon. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada nggak sih? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak yo? Ada nggak? Ada. Ada. Dua lagi. Dua lagi, dua lagi, dua lagi. Oke, siap. ELU, I love you. BTW. By the way, GWS, get well soon. Oke, okay. Ayu, iya. Siap ya, Ayu? Siap. Dua lagi nih, nomor satu, nomor tiga. Siap, yuk? Siap. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? On the way. OTW. 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 Ya. OTW. OTW. On the way. Sama dengan baru bangun. Janjian di mana? OTW pada baru. OTW ya. Survei. Ada dong, Irfan. Membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ayo. Ada. Ayo yuk. Ada. OTW. 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 Lancar. Lancar banget. Lancar banget, lancar banget. Oke. Berarti 3 juta rupiah ini berada di nomor 3. 3 juta ini kata kejutan. Plus sapu bersih. 2 juta. Berarti jawaban Ica ini 5 juta rupiah. Tapi kok saya mencium aroma-aroma tetot di sini? Jangan ya, jangan ya. Tapi feeling saya suka bener loh. Orang keempat itu suka Miss Teto. Buktikan perasaan saya salah. Oke. Okay? Siap Ica jawab pertanyaannya. Ungkapan apa dalam bahasa... Oh my God! Suara apa itu? Aku terkejut! Aku terkejut juga. Tambah 2 juta. Jadi jawaban kamu 7 juta rupiah. Ayo, ya. Jangan ada yang ngasih kode apapun ya. Ica, siap, Ca. Ica. Itu 3 juta. Itu berarti kata kejutan.
itu pun ada 2 jutanya karena sapu bersih. Dan sekarang tambah 2 juta lagi karena itu ternyata kreatif. Kalau jawaban Ica benar ada 7 juta semuanya. Tapi kalau jawabannya nggak ada, 2 juta di WHT ini akan saya kirim ke keluarga Keris PT tanpa melakukan apapun. Tapi 5 juta masih bisa di sini. Karena belum ada tetot satupun. Ica pegang yuk. Gemeter. Hei, pegang berdua. Yang keras. Nah. Jawab. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? I miss you. I miss you too. I-M-U. Setelah I-L-U, ada I-M-U. Ilu, imu. I love you, I miss you. Nggak boleh dengar. 7 juta. Atau kehilangan 2 juta. Kalau tidak ada. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Kiriman uang nih, 2 juta rupiah. Oke. Benar kan kata saya? Terus biasanya kalau sudah tetot, orang kelima suka ikutan tetot. Dan nanti akan nular ke orang pertama. Biasanya gitu. Ayo. Hilangkan mitos itu. Hilangkan. Tipis okay. Positif. Siap, Lia? Iya, siap. Untuk 5 juta rupiah, Lia. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? Happy birthday. HBD. HBD. Rupiah. Ada yang ulang tahun dekat-dekat ini bulan Juni nggak ada? Oke. Lia ulang tahun kapan? April. HBD Lia. Ya. Irfan. Sama-sama. Kalau HBD ada 3 juta. Kata kejutan 2 juta sabu bersih. Total 5 juta rupiah. Siap? HBD. HBD. Happy birthday. Survei membuktikan. Ada. Betul kan kata saya? Silakan diskusi. Lancar banget perjalanannya. Nilai sudah 216. Kalau direbut, nilainya jadi mirip. Tapi kalau diselamatkan oleh Sohib, kalian melejit. Yuk, 5 juta lagi uangnya. Siap ya? Siap. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? LOL. Apa tuh? Ketawa. Lot of laugh. Tertawa, terbahak-bahak. Lol. Ada dong.
Pegang yuk. Pegang. 5 juta nih. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ayo. 5 juta. Oke, 2 juta sapu bersih saya masukkan lagi. Tapi masih ada 3 juta rupiah di tangan saya. Ini adalah kata kejutan. Zil, ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? OMG. Alias? Oh my God. Rimika. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? OMG. Oh my God. Kenzi. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? OMG. Oh my God. Siap. Keris. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? Boleh beda ya? Nanti dia milih gitu. Bebas. Apa? Biar gak pusing aja. Ayo sebut. AMG. Eh gimana sih? Biar dia gak pusing. Katanya mau beda. Ada beda lah biar. Udah baca 4 kali jawabannya sama. OMG. Oh my God. Petra. Petra ini kan suka visioner gitu. 4 perempuan cantik satu suara. Mau ngikutin cewek? Boleh, kalau mau ngikutin cewek boleh. Atau kamu, gue laki-laki, punya jawaban sendiri, boleh. Atau ngikutin istri and the gang, boleh. Bebas. Siap Petra? Untuk 3 juta rupiah dan nilai 216. Ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang sering disingkat? OMG. Oh my God. Kalian gak ada ide, 4-4-nya sama OMG. Ini tuh salah sih. Oke. Survei membuktikan.